Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Nazir bimbang Najib ditipu jolo dan pengurusan 1MDB, kata saksi. Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur diberitahu Datuk Seri Muhammad Nazir Razak pernah menyuarakan kebimbangannya bahwa abang sulungnya Datuk Seri Najib Razak telah ditipu oleh ahli perniagaan dalam buruan jolo berkaitan hal ehwal 1MDB. Pengerusi kumpulan The Age Media, Tan Sri Tong Koi Ong, 63, berkata Nazir pernah berjumpa beliau pada 2009 dan 2010 serta melahirkan kebimbangan bahwa Najib telah ditipu dalam urusnya agar membabitkan dana kekayaan negara itu. Tong juga bersetuju dengan cadangan peguam utama Najib, yaitu Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, bahwa berdasarkan siasatan beliau sendiri dan pasukan pakarnya terhadap dokumen yang mereka peroleh. Saksi tersebut membuat kesimpulan jolo serta pengurusan 1MDB telah menipu bekas Perdana Menteri itu.